cari tahu tentang Rahasia. Dan yang terpilih untuk memerankan peran Jasmine adalah Jasmine. Menurut gue sih lebih cocok lo sih. Sama kayaknya matanya error deh. Oke, tenang dulu. Sekarang ibu akan mengumumkan siapa yang akan terpilih sebagai Aladdin. Dan yang terpilih sebagai Aladdin di pentas seni kita tahun ini adalah gue yang jadi Jasmine, terus Aladdinnya Kevin. Lo denger kan tadi? Berarti gue lebih keren daripada lo. Ya, tapi harusnya tuh Jasmine-nya tuh jadi gue, bukan Naura, jelek Naura. Trust me, I'm supposed to be Jasmine. Gue sih dukung lo berdua ya. Kan keren kalau misalnya ada The Beast yang main. Kayaknya Naura beneran suka sama Kevin. Tapi kenapa gue jadi ngerasa... Ngerasa apa lo? Hah? Ya, gue ngerasa... Lo ngerasa apa? Ngerasa kalau gue lebih cocok di Aladdin. Abis sih lo gak usah iri ngapain deh. Lo kan keren juga. Lo rasanya seneng kan? Lo pakai nanya, gue seneng apa-apa gak sih? Buru amat mau jadi Aladdin siapa, gue gak peduli. Ribet lo, alay. Nah udah kelihatan dari muka lo, Nal. Lo tuh suka sama Kevin, Nal. Ya, tapi lo yang ngepesan gue. Kevin tetap aja anak debis, harus hati-hati. Apa sih? Udah. Gak usah pakai erosi. Emosi. Sekarang silakan Kevin dan Naura naik ke atas panggung. Inilah dia Jasmine dan Aladdin kita di pentas seni tahun ini. Tepuk tangan dong. Selamat ya Naura, Kevin. Terima kasih, Bu. Udah, gak usah sedih, bukan rezeki lu jadi Aladdin. Gak usah iri lu, oke? Okay? Gak usah. Enggak, iya enggak. Udah. Dia mau. Emang Kevin keren banget tau. Cocok lu jadi Aladdin. Tapi gue gak rela kalau Naura yang jadi Jasmine. Gue gak mau kalau Kevin bisa-bisanya stop nge-question gue. Lu tau sendiri kan guys, gue tuh yang paling cantik, the most gorgeous in the school. Gue punya cara buat singkirin Naura jadi Jasmine. Lagi ngerencanain sesuatu. Ngomong apa sih bisik-bisik segala? Pansil? Oh gitu lo ya? Duduk sah. Kalau gue ada lo usir ya. Kalau gue nggak ada nanti lo kangen lo. Widih, ngapain gue kangen sama kodok? Kok kodok sih? Oh, maksud lo gue kayak pangeran kodok. Terus lo putri kodok gitu. Kalian berdua serius mau jadi kodok? Long live the prince, long live the princess, long live the princess, long live the prince, long live the princess, long live the prince.
Long live the princess. Long live the prince. Long live the princess. The prince and the princess. Kodok. Wewet. Ini. Enggak. Oh, enggak. Amit. Kok lu ngikutin gerakan gue? Oh, biar dibilang jodoh gitu. Males banget gue jurus sama ratu kodok. Udah. Kalian bisa ngasih 1.000 terus kerjanya. Kakak lu tuh. Ya udah. Kalau gitu kasih tahu. Pasti kalian semua lagi niat buruk kan? Enggak ada apa-apa kok. Udah kak, tenang aja. Kita ini sebenarnya mau kasih surprise buat Kevin. Dia akhirnya jadi Aladdin gitu. Jadi berkejutan gitu loh. Awas lu ya, Jen. I'm washing. Dapa! Oke, selanjutnya. Ibu akan mengumumkan peran untuk Gino, si Jin Lampu Ajaib. Dan kekasihnya... Jinawati. Dan yang terpilih sebagai Jino dan Jinawati adalah Dava dan Jenny. Hah? Apa? Gue jadi apa? Kalian berdua tuh dipilih. Ini Jin Kapelat. Bro, it's okay. At least gue jadi bintang. Tapi gue kapelan sama Dava. Gino the Jin, keluarlah. Ada apa, Aladdin? Kamu manggil saya? Kok ini masih bergetar dan berasap begini sih? Aduh, gawat nih. Jangan-jangan ini cewek saya yang selalu ngikut saya kemana-mana. Kalau kayak gini namanya kamu sakitin hati aku. Ini kamu Aladdin. Ngapain sih lu nyikirin kita berdua? Kan kita berdua pemeran utamanya, namanya juga Aladdin dan Jasmine. Aku bakal nyikirin kalian berdua. Dan aku sama kekasihku Jinawati bakal menjadi peran utama. Weh, Aladdin, mau ngapain sih? First, I just want to say thank you for all my friends dan semua saudara kandung, saudara tiri. Yang nyangka banget aku bisa masuk di tahap ini yang menurut aku it's so challenging for me. Lo itu baru kepilih jadi pacarnya Jin. Gayanya ya, udah kayak menang Grammy aja lo. Hei, kerupuk basah. Lo juga seneng kan dikapelin sama gue? Aja gue. Gak ada yang mau kapelan sama lo ya. Siapa juga yang mau kapelan sama kerupuk basah. Jadi amat lo. Gak emang gue pede, emang kenapa? Emang gak seneng? Gak seneng, kenapa? Kelihatan gue dari muka lo. Alah, kalau gitu lo bilang dong. Lo bilang, bu saya gak mau udah dipasangin sama Jenny. Terus kenapa lo diam aja? Ya udah ngomong dong kalau gitu. Masak lagi muka lo kapan. Ih, mami berisik banget sih. Iya, emang berisik. Kaget mami juga. Mami ngajarin kamu udah pak. Kamu itu gak boleh berantem sama temen. Apalagi sama perempuan. Syukurin. Awas lu ya. Ajarin lu. Kasih contoh sama teman-temannya. Kalau mami udah ngajarin yang benar. Mami tuh di sini guru tau enggak? Ya, Miss Mami. Bu. Silakan Dava dan Jenny. Awas lu. Saya muter dulu deh.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, lalu untuk pemusik kerajaan yang bisa menggerakkan pohon dengan alunan benjonya adalah Gibran. Wes, asik joget tuh. Wes. Bahkan Gibran maju. Siap. Ya, terima kasih, terima kasih. Santai, santai, santai. Terima kasih, terima kasih. Dan untuk kedua pohon yang bisa menari jatuh kepada Lisa dan Violeta. What? Are you serious, Bu? No. Loh, memangnya kenapa? I'm a star. I'm famous and I'm gorgeous. No. Lisa, kami sudah memilih karakter ini sesuai dengan karakter kalian masing-masing. Jadi silakan Lisa, Vio, maju ke depan. Lisa, yang penting kita bisa panggung. Ayo udah. Syukurin jadi pohon. Masih mending gue, karakternya jadi jin. Monyet Aladin Abu jatuh kepada Reha. Bu, mesti jadi monyet sih, Bu. Cocokan. Bener lagi jinnya cepet. Udah mirip sama karakter lu. Dan monyet betinanya Adara. Bu, yang bener saya jadi monyet, Bu. Udah, ayo sini maju ke depan. Dan untuk pengawal Jasmine yang jatuh hati kepada Jasmine, jatuh kepada Rasya. Silakan Rasya, maju ke depan. Gak apa-apa, Sya. Yang penting jadi pengawalnya. Selamat. Irsyad? Siap, Bu. Ibu mau minta tolong kamu untuk mendesain panggung, untuk setting panggung, pokoknya semuanya yang terkait dengan panggung, Ibu minta tolong bantuan kamu ya. Baik, Bu. Semua karakter sudah Ibu umumkan, dan Ibu mau nanti sepulang sekolah kalian latihan yang pertama, ya. Dan jangan lupa kalian semua persiapin semua keperluan untuk karakter kalian masing-masing. Oke, selesai. Silakan kalian balik ke kelas masing-masing. Gravitasi. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hukum-hukum Newton, tentang gerak dan gravitasi. Salah satunya adalah gaya gesekan. Dan gaya gesekan itu ada dua. Kevin? Ibu? Gaya gesekan itu ada apa saja? Coba kamu sebutin. Itu Bu. Apa? Bu, saya nggak tahu. Kamu itu ya, udah nggak tahu dan belum paham, tapi nggak mau perhatiin Ibu penjelasan di depan. Bu. Ya sudah. Sekarang kamu perhatiin semuanya ya. Pasti bakal diomelin sama papa nih. Kalau misalnya dia tahu gue gak bisa fisika. Ujian fisika itu wajib lagi. Ini nilai kamu. Bikin malu aja kamu. Papa kasih kamu kursus supaya ranking 1. Bukan di tempat les, di sekolah. Kamu tuh mau jadi apa? Nilai kamu jelek seperti ini. Banget gue. Apa gue mau sepulang aja ya? Males gue ngedengerin omelan papa gue di rumah. Ngapain sih? Lu nunjukin tembok.
tangan lu jadi luka. Ngapain sih tonjokin tembok yang ada tangan lu luka? Temboknya mah aman-aman aja. Andai Naura tahu, gue tuh males banget balik. Terus dimarahin papa kalau liat fisika gue jelek. Lo takut kan diomelin sama bokap lo gara-gara nilai fisika lo jelek? Dih, apaan? Siapa enggak? Sini, gue batin lo kalau. Ya udah, sekalian aja gue pengen ngajak lo ke suatu tempat. Mau kemana? Nah, ikut aja. Eh, tapi ya, menurut gue nih kan ada YouTube, ada TikTok. Coba deh lu searching fisika-fisika itu. Iya, jadi ya lo pasti bisa kok. Good luck ya. Ngapain sih? Naura semangatin Kevin segala. Rasha. Maksud Rasha, apaan ngomong kayak gitu? Ya, yuk. Ini tempatnya. Nah, duduk. Eh, Vin, kayaknya gue gak bisa obatin lo kalau sekarang deh. Soalnya kan gue gak punya obatnya. Nah, udah nanti aja gak apa-apa. Naura, lo kenapa cantik banget sih? Fix, gue harus bisa dapetin dia. Gue gak salah denger kan isi hatinya Kevin. Ini beneran dia kan? Halo? Hah? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Cemburu nih. Cemburu? Ngapain gue cemburu? Cewek aja gak punya. Ngomong apa lagi nih? Lihat. Baca. Elah Syah, kalau cemburu itu gak harus memiliki. Sakit banget ya. Mau cemburu, mau marah, tapi kan gak bisa. Ya karena bukan siapa-siapa. Bentar. Ini lagi ngomongin apaan sih? Itu. Oh, ngomongin itu. Itu. Syah, jadi lu cemburu Kevin deket-deket sama Naura. Oh iya, ya, sabar ya bro. Nah, lu kedulan sama Kevin ya. Kevin kan orang yang gercep banget ya. Lu semua kenapa sih? Enggak. Udah, cabut lah. Eh, mau kemana lu? Makanan lu belum habis lo. Buat kita ya. Bising-bising lu semua. Buat gua ya. Lagi dua. Cacat buat dia. Ya, aduh.
Ngapain lu bawa gue kesini? Gue bawa lo kesini karena gue pengen berterima kasih. Lo tau gak? Gak banyak tau orang yang nyemangatin gue. Jadi semangat lo yang buat gue tadi itu berarti banget buat gue. But I think Kevin can get what he wants. Jam, artinya apa tuh? Artinya si Kevin bakal dapat apa yang dia mau. Emang Kevin pengen apa? Eh, lama-lama otak lo gue tuker ya, Vio. On banget sih lo. Ya maksudnya Kevin tuh bisa nakulin Naura lah. Iya bilang dong lo tadi kan, susah banget. Eh Vio, lo mending diem deh. But, don't you think it's impossible? Kenapa emangnya? Naura itu orangnya gahar banget, terus dia pasti susah ditakutin. Lo tau nggak siapa murid yang paling cantik di sini? Lisa sih, menurut gue dia cantik banget ya. Salah. Orang yang paling cantik di sekolah ini tuh adalah orang yang di depan gue sekarang. Tiba-tiba cinta. Ngapain sih? Ingin selalu ada di dekatnya. Saat ku sendiri, ku bayangkan dia datang padaku dengan cinta. Lumayan cantik buat orang yang cantik dan baik hati, karena udah nyemangatin gua. Nih, gua pakein. Guys, kayaknya gue yakin deh Kevin bakal berhasil. Dia menang. Lo liat sih, Kevin menang atau enggak. Let's see. Kujuk sih. Ngapain sih ngembalin gue? See guys, I told you. It's not that easy. Tolak gimana ya? Nanti hubungan gue sama Naura malah hancur lagi. Syah! Syah! Kita bisa pacaran walaupun kita bukan saudara yang sedara. Tapi gue udah anggap lo kayak saudara gue sendiri. Lo bener-bener aneh. Gue gak mau sahabatan lagi sama lo. Naura! Lepasin. Nah, dengerin gue dulu, Nah. Lu denger gak sih? Lepasin. Dengerin gue dulu. Lepasin gue. Setidaknya dengerin gue dulu. Naura! Naura! Adik-adik, sekarang waktunya Mr. Irshad menerbangkan drone kejayaannya. Biar bisa tahu panjang dan lebar panggungnya. Nanti pas ngatur panggungnya, bisa gampang deh. Oke, Mr. Irshad beraksi. Bismillahirrahmanirrahim. Ah! Apa tuh? Irshad!
sama Abu. Eh, Rehan, Rehan. Si hai dong, gue lagi bikin vlog nih. Apa-apaan sih lu? Ya ceritain lah, kan nanti kita jadi couple monkey di drama musikalnya Adin. Jadi gak mau gue gak suka tau gak direkam-rekam. Ih, sekali aja nih si hai. Apaan sih, gue gak mau, dia udah ribet lu. Please. Enggak, ah. Woi, aduh, aku. Nih, kepala gue sakit nih, gara-gara lu nih kena drone lu tuh. Kena ya? Iya, iya, kena. Sakit tau nih. Sorry, gue gak sengaja. Gak jelas banget deh. Violeta malah kelihatan cantik kalau lagi marah-marah gini. Cantik banget lagi. Adela, kelam sih lu sih lu jadi cewek. Iya, maaf. Kurang-kurangin deh kelam sih lu. Kalau lu begini terus, gak ada cowok yang mau sama lu, tau gak? Halo, yang ada lo yang kontik. Idi, jadi teman baci lo. Nih ya, lagi ya, kalau gak ada cowok yang mau sama gue, ya gak apa-apa. Kan gue juga punya pacar. Emang ada cowok yang mau sama lo? Nih, buktinya nih. Nih, pacar gue nih, Dasar halu. Apa? Dasar lo gak jelas, halu. Diunjuk lagi. Rehan, tunggu. Ngapain lo senyum-senyum gitu? Coba kita mau latihan. Kenapa sih? Bidu! Woy. Kenapa? Bangun! What are you doing? Gak apa kok. Gua duluan ya, lagi gitu sih ya. Cat! Kok malah kabur sih? Ih, Reha! Ih, apaan sih lu? Apaan sih lu? Ih, gua kan cuma nanya. Lu nanti pakai gaya apa jadi monyet? Oh, gua tahu. Lu pasti pakai gaya monyetnya Korea kan? Kalau ga Bekantan, kalau ga Amerika. Udah, lu mending kalau mau latihan sendiri aja. Pakai gaya sendiri lu juga. Anjir, kan gue cuma nanya biar aktingnya nanti bagus. Asal lo tau ya, gue itu the beast, anti CS-an tau gak sama lu. Kan gue cuma nanya ya, biar banget sih lo. Nora. Vin. Enggak, aku cuma senang aja. Aku bisa jadi Aladin, terus kamu bisa jadi Jasmine. Jadi semangat deh nanti latihannya. Enggak. Kalian berdua kepilih jadi Jasmine sama Aladin. Terima kasih, Syak. Thanks, ya. Sama-sama. Rasha seriusan. Kasih selamat. Apa dia ada rencana lain? Mendingan gue tetap awasin Kevin. Karena gue gak mau kalau sampai Kevin sakitin Aura. Ya udah, kalau gitu gue duluan ya. Rasha masih curiga kalau Kevin bakal nyakitin gue. Masa sih Kevin nyakitin gue?
Nanti kita ke lab-nya bareng yuk. Biar bisa sekalian latihan. Boleh. Udah yuk. Bro. Hei. Ngapain ngeliatin mereka mulu? Gak usah sedih, gak usah galau. Ayo susu. Oke. Sesuai rencana kita, saya taruh orang di kodok di atas meja itu. Syukur-syukur si Naura abis itu shock. Dia naik ke atas kursi. Terus dia kehilangan keseimbangan, abis itu dia jatuh, kakinya keselit, dan dia gak bisa jadi Jasmine. Enggak, Ma. Bu, maafin saya, Bu. Saya gak bisa, Bu. Saya gak bisa. Aduh, saya gak bisa, Bu, jadi Jasmine, Bu. Saya sakit. Panjang banget penjelasan lu. Ya, biar lo ngerti. Thank you, guys. Thank you so much. Thank you, thank you. Aman, let's go. Are we done? Yeah. Yaudah yuk, sebelum ketahuan cepet aja. Apa sudah kamu temukan kelima anak itu? Saya belum menemukan mereka. Tapi saya telah menemukan kelima anak yang saya curigai. Saya harus pastikan dulu mengenai tanda lahir mereka. Saya akan sudah suruh kamu untuk cari mereka cepat mungkin. Cepat, kamu temukan mereka dan singkirkan. Saya tidak mau tahu. Sebelum mereka berusia 17 tahun, mereka harus sudah tidak ada di dunia ini. Kalau tidak, kita tidak akan bisa berkuasa. Saya harus ke rumah Pak Fathir untuk memastikan semuanya. Kelima anak itu Magic Five atau bukan? Ratu kegelapan semakin dekat. Persiapkan anak-anak hidup.
Mereka dititipkan kepadamu karena kami tahu kamu pasti bisa menjaganya. Ya Allah, siapa yang tulis ini? Kalian harus tetap berhati-hati ya anak-anak, karena di sini ada zat-zat yang berbahaya dan tidak boleh terkena kulit kita. Ngerti? Baik, Bu. Bagus. Lanjut ya. Sudah dapat Kevin? Iya nih, Bu. Ya. Oke. Ini ditambah ya. Oh, ditambah. Sini kaki gua. Ini sakit bu, jangan dipegang. Bu, kayaknya Kevin harus dibawa ke rumah sakit aja deh. Takutnya ada tulang yang patah. Gibran betul. Rasya, Gibran, Wahyu, tolong bantu papa Kevin ke mobil ibu ya. Sekarang. Saya ikut ya. Saya takut Kevin kenapa-napa, soalnya kan ini gara-gara saya juga. Iya, Nau. Ayo, boleh. Yuk, sekarang ya. Hati-hati ya. Bantuin, Syah. Ayo, jangan dipegang. Hati-hati. Kakinya sakit. Bantuin kakinya. Hati-hati. Jangan dipegang. Hati-hati. Hati-hati. Kevin, sabar dulu ya, Pin. Sebentar lagi kita sampai rumah sakit. Iya, Bu. Pin, sakit banget ya. Iya, Nau. Kayaknya kaki lu salah posisi gak sih? Sini deh. Gak apa-apa, Nau. Gak apa-apa, udah buruan. Apa-apa. Gimana? Udah nyaman belum? Udah nyaman kan, Nau. Kok gue jadi deg-degan gini sih? Jadi Kevin deg-degan juga, sama kayak gue. Kenapa gue jadi deg-degan juga ya? Apa ini cinta? Siapa ya, Bu, yang dimaksud Ratu Kegelapan itu? Dan kenapa di surat itu bilang dia sudah dekat? Aku takut anak-anak kenapa-napa, Bu. Tir, serahkan semuanya sama Allah. Allah itu kan maha pelindung dan maha pengatur segalanya. Kalau anak-anak itu baik-baik saja, itu karena kehendak Allah. Gak ada satupun orang yang bisa nyakitin mereka. Iya, aku tahu, Bu. Tapi nggak tahu kenapa aku khawatir aja sama anak-anak. Tir, anak-anak itu kan punya kemampuan yang tidak dimiliki sama orang lain. Dan itu karena ridho Allah. Insya Allah, mereka akan dilindungi sama Allah. Kamu harus percaya itu. Amin. Insya Allah ya, Bu. Dokter, gimana keadaan Kevin murid saya, dok? Tidak apa-apa kan, dok? Ibu tenang aja. Kevin gak apa-apa. Ini tulang di kakinya tidak ada yang retak. Hanya saja ada otot di bagian kakinya ini yang rusak, Bu. Jadi Kevin terpaksa nanti memakai kruk lebih kurang ya sekitar seminggu. Ya, gitu Kevin ya? Baik, dok. Makasih ya, Sus. Makasih banyak ya, dok. Ya, sama-sama. Itu nanti dipakai kert ya. Mari. Makasih ya, dok. Sama-sama. Dok, ya. Sorry ya, Vin. Gara-gara gue lu jadi kayak gini. Gak apa-apa, Nau. Lebih baik aku yang cedera daripada kamu. Tapi kan,
Udah tenang aja Nau. Ini aku juga pakai kruknya kan cuma buat seminggu doang. Melalui Fatir, informasi itu pasti saya bisa dapatkan. Kenapa anak-anak itu begitu kuat? Vin, sorry ya. Gara-gara gue lu jadi kayak gini. Nah, udah berapa kali kamu bilang kayak gitu? Udah gak apa-apa, it's okay. Gue ngerasa bersalah, sorry ya. Gak apa-apa lah. Nah, Vin. Nau, jadi gimana? Gimana kata dokter? Kalau Yavin gak apa-apa. Tapi sarafnya kena. Dan dia harus pakai krok buat seminggu. Weh, asas, asas, asas! Kev, lu gak apa-apa kan, Dev? Gak apa-apa. Ayo. Kevin, are you sure you're okay? Eh, Kevin, sakit gak? Apaan sih pertanyaan lo? Lo liat gak nih kayak gitu? Ya sakit lah. Astaga, Vio, Vio. Lu gak liat tuh kakinya? Jadi, menurut lo, sakit apa enggak tuh? Oh, jadi sakit. Sedetan gue sama lo. Fin, kenapa lo kena sih? Tahu, harusnya kan Naura yang. Apa? Loh, maksud lo harusnya gue yang kena. Chill. Lo mau apaan tadi? Gue lupa, gimana dong? Maksud lo Naura yang harus kayak gitu? Santai dong, lo bertiga. Kenapa sih lo? Seriously, I mean it. If Kevin didn't have to help her, dia gak kata apa-apa sekarang. Oh, dengerin tuh. Udah guys, please, stop. Ini semua tuh kecelakaan doang. Tapi Naura gak salah kok, udah jangan nyalain Naura. Yang kita cuma satu. Padahal berlima. Cari siapa ya, Pak? Saya mau ketemu sama Pak Fatir, bisa, Bi? Ih, Bapak, di sini bukan kebun binatang. Kalau cari tapir, gak ada, Pak, di sini, Pak. Ih, Bapak mah ada-ada aja. Saya bilang Pak Fatir. Aduh, Pak, di sini bukan rumahnya fakir, tapi adanya Pak Fatir. Iya, maksud saya itu, Pak Fatir. Bilang dong kalau mau ketemu Pak Fatir. Silahkan masuk. Kevin, tadi Bu udah telepon dokter kamu. Kata dokter kamu, kamu gak boleh ikut drama musikal dulu. Karena nanti takut cedera kamu makin parah. Bu, tapi ini cederanya gak sakit-sakit banget kok, Bu. Saya masih bisa ikut. Ini udah keputusan dokter kamu. Kamu harus nurut. Lagian Ibu juga gak mau karena pentas malah kamu nanti tambah parah, ya. Ya udah Bu, yang gantiin saya jadi siapa Bu? Terpaksa perannya Ibu kasih ke Rasha. Saya Bu. Iya, kamu Rasha, kamu bisa kan? Ah, dugaan gue bener. Pasti Rasha yang gantiin gue jadi Aladin. Gue gak rela. Beli jadi Aladin keren. Saudara diam dong. Aladin dan Jasmine. So sweet, saudara gue nih. Ya, semangat latihannya. Ya, Naura sama Rasha kalian sering-sering latihan ya. Silakan duduk, Pak. Oh ya. Ya Pak, mau minum apa ya? Saya nggak haus. Itu, ya, saya mau tanya, itu anak-anaknya Pak Fatir? Iya, kalau Bapak mau tahu, itu anak-anaknya Pak Fatir. Oh, tapi kayaknya mereka tuh seumuran ya, Bi, ya? Ih, Bapak,
Masa saya suruh ngangkat jemuran? Seumuran. Semur ayam. Aduh Pak, saya suka banget Pak. Tapi Bapak gak usah repot-repot Pak. Saya udah kenyang. Orang kayak begini bisa kerja di sini. Nah gini aja Bi, saya mau ketemu Pak Fathir. Kasih tahu aja, bilang Pak Tama mau ketemu. Pak Tama, jangan pakai T, nanti jadi Tama, Pak Tama. Nah itu Pak, baru bener. Bentar ya Pak ya. Usahin aja. Gara-gara tuh kodok tuh yang muncul tiba-tiba. Gue gak sengaja kan tuh jadi nolongin Aura. Sekarang kaki gue jadi kayak begini nih. Terus si Rasha lagi yang ngantin gue. Sebenarnya Vin. Kan sebenarnya kita yang naro ituan apa kodok-kodok di atas mejanya Naura. Biar Naura tuh gagah jadi Jasmine bener kan kita. Baik. Kok lu cepet sih, Vio? Lu bisa diem gak sih? Abis lu tadi, itu kan berarti disuruh jujur. Lagi juga udah gak ada Naura sama The Gang. Oh, jadi gara-gara lu pada, ah? Lu pada yang ngelakuin itu? Heh, lu pada gua gak jadi tau gak deketin Naura. Vin, mau gimana lagi sih, Vin? It was never our intentions to hurt you. Ya gua minta maaf ya kalau lu cedera ya. Tapi seharusnya gua yang jadi Jasmine. Gue gak setuju sekarang kalau Naura itu yang jadi Jasmine, ngerti gak? Ya, kalau sekarang gimana? Kalau kita berdua yang gak jadi apa-apa? Udahlah, gak usah dipikirin lagi. Ya mungkin ini emang rezekinya Naura sama Rasha, jadi Aladin sama Jasmine. Tuh, lagi juga mereka juga cocok tau jadi Jasmine sama Aladin. Sasi kan? Vio, lo mending diem, Vio. Enggak, maksudnya lebih cocok sama Kevin. Tuh kayak cocok banget jadi Jasmine-nya tuh Naura, terus Aladin-nya Kevin. Cocok banget. Lu juga tadi ngeliatin gue kayak gitu. Apa? Pede banget sih lu, siapa yang ngeliatin lu. Untung liat muka lu karena ada kotoran di muka lu. Kan gue liatin. Gimana? Pak Tama? Cek, Pak. Aduh, maaf nih kalau saya mungkin mengganggu waktu istirahat ya. Tadi saya sempat telepon ke kantor, cuman pihak kantor bilang kalau Bapak udah pulang. Sehubung saya mau menyampaikan sedikit ide bisnis kerja sama kita, jadi mau nggak mau saya datang ke sini. Ya, nggak apa-apa, kan lebih cepat juga lebih baik, Pak. Iya. Ah, ini anak Bapak ya? Ya, kelihatannya sih kayaknya mereka ini seumuran ya.
jaraknya itu nggak terlalu begitu jauh. Ah, maaf kalau saya bertanya mungkin ke hal yang pribadi. Mereka anak angkat saya. Berarti mereka bukan anak kandung bapak ya? Enggak, maksud saya bapak adopsi dari mungkin saudara bapak, adik atau mungkin kakak bapak mungkin. Berarti mereka bukan anak kandung bapak ya? Enggak, maksud saya bapak adopsi dari mungkin saudara bapak, adik atau mungkin kakak bapak mungkin. Dari panti asuhan. Jadi waktu itu banyak anak-anak yang membutuhkan orang tua angkat. Saya lihat mereka, saya jatuh hati lalu saya adopsi. Lebih baik aku gak cerita kepada siapapun kalau Naura, Rasya, Gibran, Irsat, dan Adara aku temukan di saat dan tempat yang berbeda-beda. Silakan. Ya, tapi kalau saya lihat-lihat, jujur nih, ini jujur. Pak Fathir ini benar-benar orang yang punya hati nurani yang sangat luar biasa. Sekali adopsi langsung 5 orang anak. Amin, amin. Terima kasih, Pak. Mereka itu bisa menjadi penghibur saya semenjak saya kehilangan istri dan anak saya. Mudah-mudahan ya, Pak. Bisa mengisi rumah ini dengan penuh keceriaan selalu. Tapi pada saat diadopsi gitu, sempat Bapak tanya gak sih mengenai latar belakang mereka? Siapa bapaknya? Siapa ibunya? Kenapa Pak Tama kelihatan tertarik sekali dengan latar belakang anak-anak? Latar belakang mereka bukan menjadi urusan saya, Pak. Yang penting sekarang bagaimana saya menyiapkan masa depan mereka. Saya dan mereka itu sama-sama satu nasib. Kami udah gak punya siapa-siapa lagi. Ya, saya jadi gak enak, Pak. Mungkin karena kita mau ada kerjasama bareng, bisnis bareng, jadi pertanyaan saya udah jauh kemana-mana. Ya mungkin minggu depan kita bisa ketemu lagi, hangout bareng di villa saya bawa anak saya, Bapak bisa bawa 5 anak-anak Bapak. Nanti sekalian kita bicarakan proyek bisnis sana. Oke, boleh, nanti saya coba ngobrol sama anak-anak. Ya udah kalau begitu, saya langsung pamit sekarang. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ayo, mari saya antar. Gak usah, gak apa-apa. Bisa sendiri. Makasih, Pak. Mari, sama-sama. Saya punya tugas buat kalian. Tadi Pak Tama bilang kalau dia mau membahas proyek, tapi pembahasannya malah lebih ke anak-anak. Bahkan untuk proyek mau dibicarakan di villa aja. Seperti ada yang janggal. Aku gak boleh suzon. Mungkin Pak Tama memang penasaran. Tapi lebih baik aku tetap berhati-hati dan terus menyembunyikan kebenaran soal anak-anak yang aku temukan gak sengaja di tempat dan waktu yang berbeda. Karena kalian udah tahu pembagiannya, Ibu mau mulai hari ini kalian latihan masing-masing ya. Supaya nanti pas pentas lancar bagus mainnya. Baik, Bu. Latihan dari hari ini ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, latihan yuk. Ayo. Gue latihan sendiri aja lah. Woi, perlu basah. Sama gue dong. Ya ikut sini. Woi, ayo kita latihan. Ayo. Now, sekarang kita bakal latihan buat naik karpet ajaib ya. Shot. Oh, nah. Magic carpet lu udah ready.
Ibu ngomong dong. Sabar, gue cek dulu. Bisa gak nih? Bentar. Aman, bos. Jasmine. Kamu percaya sama aku? Percaya padamu? Iya. Pegang tangan aku, dan kita bakal keliling dunia. Oke. Okay. I'll trust you. Wah, terbangin dong. Bismillahirrahmanirrahim. Emang canggih alat buatan gue. Keren kan? Chat. Ini gak bakal jatuh kan, Chat? Tenang, tenang. Kenapa? Chat kalau dilihat-lihat keren juga ya. Bisa nih gue manfaatin dia buat bikin alat-alat canggih. Dah, gue mau deketin Chat. Aduh. Oh, gak boleh pacaran sama orang kayak gitu. What are you thinking about? Siapa juga yang mau pacaran sama Irsyad? Orang gue mau manfaatin dia. Yang untung kan juga kita. Interesting, okay. Thank you. Cuma jadi monyet, penampilan gue tetap harus oke. Gue samperin dan habis itu gue liatin. Ada hantu jentah melayang. Lu halu kali ya, Rehan? Mana mungkin ada hantu siang-siang kayak gini. Bangun, jangan mimpi. Siang-siang mimpi. Nih, kalian lihat. Itu hantunya pakai jam tangan. Bener kan? Serem banget, woy, hantu jam tangan. Ih, serem banget, ih. Bisa melayang gitu sih. Percaya kan sekarang?
jam tangannya sih berat kan, sulit. Kayaknya jam tangannya gue kenal deh. Siapa, Cah? Siapa? Ini punya Adara gak sih? Hah? Adara? Lo serius, Jen? Serius? Adara. Jam tangannya Adara. Berapa sekarang? Gak tahu kak. Lo taunya apaan? Nih, jam segini. Lo pamer lo. Ini kan limited edition. Lo? KW. Sembarangan banget sih lo. Ya jelas ini asli lah. Fix. Ini jam tangannya Adara. Oke. Yaudah kalau gitu kita harus cari tahu. Ayo, langsung. Lu liatin, Nal. Makan saudara lu, Nal. Capek lu. Adara. Lu bisa gak sih? Kalau ngilang, tuh tahu tempat. Jamu kelihatan. Emang iya, Nal? Terus, kalau orang tahu gue bisa ngilang gimana dong? Kalau orang tahu gue bisa ngilang gimana? Jadi lu bisa ngilang, Nal. Bisa ngilang. Ayo cepet ya. Alah, gak usah bohong semua. Gue punya buktinya. Tahu, jujur tinggal jujur kali ya buat susahnya. Han, tunjukin. Bukti apaan? Lihat, kok gak tau bukti itu? Lo lihat sendiri. Yang pakai jam tangan itu di antara kalian semua, ha? Lo doang yang paling lo bangga-banggain, padahal kan kau ya. Apaan sih lo? Kalau lo mau jujur, gampang aja sih. Gue bikin lo melancongnya. Gue bakal kasih tahu anak-anak kalau itu nenek sihir manusia freak yang bisa kita. Bodoh amat. Kita jemuin gak sih? Gue punya pengumuman penting dan lo semua bakal kaget. Apaan sih, gak jelas banget. Kenapa sih, Jin? Si Andara itu ternyata penyihir. Hah? Ya bener aja. Halo lo ya. Halo. Bener ya. Halo ya. Halo. Oh, jadi lo semua berani ngatain gue halu. Dan pas kasih tunjuk. Nih. Lihat. Coba pada lihat ya. Tuh. Gas, buktinya ada di sini tau gak? Wah. Kok jamnya bisa terbang? Itu beneran? Lah, kok bisa terbang? Ini jam tangannya Adara. Bisa terbang kan? Nah, karena dia penyihir. Serem banget. Serem banget kan? Woy! Lu bisa diam gak sih? Lu rasa ngomong lu. Apaan sih penyihir? Diam aja deh. Lu yang diam. Berisik lu yang kecil. Adara, jadi lu beneran penyihir? Gue jadi takut sih kalau misalnya dikutuk sama lo jadi kodok. Malah bang, tahu? Adara, sihir gue dong jadi lebih tinggi dan ganteng biar dilirik sama cewek. Apaan sih? Gedean lo! Ujung kursi, diam lo! Bismillahirrahmanirrahim. Lupakanlah semuanya.
Woi, kita ngapain, woi? Eh, lo ngapain semua di sini? Ngapain lo? Bukan lo tadi nyuruh gue buat. Kita ngapain di sini? Ngapain di sini ya? Kita ngapain ya, lihat. Ayo cepetan, lo pergi pergi. Lo kurang. Freak lo semua. Lo freak banget lo. Aku malu-maluin aja deh lo. Aku gue di atas. Hah? Kok gue bisa di atas sih? Lu kan udah dibilangin hati-hati, orang nggak boleh tahu kalau kita punya kelebihan. Ya maaf. Makasih ya. Udah ya guys, ke kelas yuk. Guys, kayak kalian balik duluan ya. Gua harus ke rumah Kevin dulu, kan Kevin jatuh gara-gara gua. Kaki ke saya takutnya nggak bisa jalan, nanti dia nggak bisa cari makan, terus makannya telat gimana? Apel Aladin sama Jasmine menjilin banget sih, sampai nggak boleh telat makan loh. Jangan sampai telat makan ya. Banci lu pada. Irsyad, jangan telat makan ya. Lagi nggak, Budo? Iya. Satu. Iya. Ya, jangan telat makan. Eh, Nau. Gue anterin lu pulang ya. Gue disuruh papa buat jagain lo. Lagi bentar lagi hujan kok. Jadi gue ikut aja ya. Iya udah, anterin aja. Motor lo jangan ngebut-ngebut ya. Kalau ada ntar gue ketinggalan. Iya. Dengar aja kali. Lanjut aja deh. Rumah Kevin juga udah deket banget. Tinggal belok kiri doang. Thank you.
apa sih di sini? Naura! Lo gak apa-apa kan? Ada luka gak? Mana yang luka? Enggak, aman. Kayaknya gue bingungnya kok ada api di tengah jalan ya? Udah lah, gak usah dipikirin. Yang penting, lo gak apa-apa kan? Gak mau kok, gue aman. Masih ada api sih disini. Lo ngapain? Udah diam. Enggak. Duh, kenapa sih? Nanti kalau lu pusing gimana kena hujan? Udah, pakai aja udah. Kalau mau hujanan gue juga harus hujanan dong. Kita kan saudara. Ingin selalu ada di dekatnya. Anterin gua ke rumah Kevin. Pegang. Bawain tas gue ya. Duluan ayo. Wait, lu. Iya. Gua main gua syok. Ngapain gue masih di sini? Bukannya disuruh ngetes anak-anak itu. Lagian kamu ngapain sih, Nal? Keluar-keluar gitu, hujan-hujanan. Ya, gue emang udah ada niatan pengen ngejenguk lo, Vin. Gue juga gak tahu kenapa tiba-tiba hujan. Lo tahu kan, gue masih merasa bersalah karena lo begini gara-gara gue. Gue kesini pengen mastiin kalau lo oke apa enggak. Gue khawatir sama lo. Udah, Nal, santai aja. Makasih ya, udah keras sama gue. Kayaknya papa aku udah pulang nih, bentar. Ya, pelan-pelan. Pak? Kaki kamu kenapa? Oh, ini kaki aku cedera. Gara-gara tadi nolongin Laura pas mau jatuh. Tapi gara-gara aku cedera, aku gak jadi main Aladin deh di pensi sekolah. Padahal yang jadi Jasmine Laura. Waduh, sayang banget ya. Padahal kesempatan kamu deketin Laura. Kenapa mereka ada di sini? Om, assalamualaikum om. Assalamualaikum om. Ini Naura yang tadi mau ngejenguk aku katanya. Sini, Rasha saudaranya. Akhirnya datang juga mereka. Kenapa papanya Kevin ngomong begitu ya? Maksudnya apa? Nah, kalian kehujanan ya? Iya om. Tadi di dekat sini kita langsung kehujanan. Kebetulan kenapa? Om ada beli makanan. Jadi kalian nanti makan dulu di sini baru pulang ya. Biasa om, kita langsung pulang aja. Sudah. Niat baik orang gak boleh ditolak ya. Vin, ambil baju kasih teman kamu. Ya, enak. Sendirinya tanpa diundang. Saatnya sekarang cerita soal tanah lahir itu. Lucu kan? Enak ya? Tapi kalau menurut gue, ini cursor itu kayak... Hi guys. Halo. Apa banget sih lu? Oh iya Vio, tadi gue baru ingat kita harus latihan as a tree. Tapi mau gimana pun itu, kita harus yang paling sempurna, paling menarik. Tapi mau gak mau, kita harus telepon si Gibran Indoso itu untuk latihan hari ini. Gimana menurut kamu? Bener banget. Kita harus on point dan kita harus jadi pohon yang spektakuler. Of course, you already know. Gue ajak Dava latihan ah. Sumpah. Eh, Gibran. Gue sama Vio mau latihan hari ini di taman. Dan lo harus datang, oke? Okay? On time sekarang juga.
Gak mau tahu. Ntar gue Sherlock aman. Oke? Okay? Alright? Oke. Okay. See you. Dari sudut sini nggak kelihatan lagi tanda lahirnya. Pakai acara balik badan lagi tuh anak. Jadi, ternyata. Siapa yang lempar batu? Ini ada orang yang membuat rencana saya gagal. Gibran! Nah, gini dong akhirnya datang juga nih cah wedok. Ayo latihan. What? Terus cewek dok, we are girls. Ya udah. Lu tahu gak narinya gimana? Gua udah ada nih chord ala Timur Tengah. Gua udah tahu gua mau nari apa, so just shut up. Let's go. Siap. Siap. 1, 2, 3. Main gitar atau enggak sih? Iya, ya maaf, gue baru salah sekali doang. Kita lagi latihan, Gibran. Lo gak boleh salah sama sekali. Iya, gue juga manusia, guys. Ada salahnya, ada benernya. Quiet. Udah lanjut lagi, ayo. Ayo. Pak!
kayaknya deh. Kejar yuk. Ayo kejar, kejar. Kasihin Kevin, mal, ambil. Woi, jangan lari! Lari kemana? Kenapa lempar batu ke rumah saya? Naikkan om. Bikin gue yang tenang-tenang santai ini. Pulang, kurang.